Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo ingin menghadirkan internet gratis berkualitas super cepat untuk anak sekolah. Hal itu disebut sebagai bagian dari komitmen Ganjar untuk mempercepat pembangunan nasional. Hal itu dikatakan Ganjar saat berdiskusi bersama dengan para mahasiswa Balikpapan bertajuk Gratisin. Internet super cepat, gratis dan merata di Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2023. Saya mau buat program internet cepat gratis merata untuk anak sekolah," ujar Ganjar. "Menurut Ganjar, saat ini akses internet di Indonesia masih belum merata." Ganjar mengaku melihat secara langsung usai mengelilingi wilayah Indonesia di masa kampanye. "Dengan apa yang sudah dilihatnya, Ganjar berkeinginan memulai program kualitas internet super cepat, gratis, dan merata dari lembaga pendidikan, yakni sekolahan. Mantan gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, "Kualitas internet yang baik dan merata dapat mendorong aktivitas siswa untuk semakin berkembang dan produktif."